Bapak meminta saya untuk membacakan surat ini kepada semua. Rumah Tahanan Depok, Minggu 21 Mei 2017. Kepada para relawan dan pendukung Ahok yang saya cintai, semua mereka yang telah menjalankan proses demokrasi dimanapun berada. Saya telah banyak berpikir tentang kejadian yang saya alami. Saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara yang terus mendukung saya dalam doa. Kiriman bunga, makanan, strong Ibu, we love you. Kartu ucapan, surat, buku-buku, bahkan dengan terkumpul menyalakan lilin. Saya tahu tidak mudah bagi saudara menerima kenyataan seperti ini, apalagi saya. Tetapi saya telah belajar mengakui dan menerima semua ini. Jika untuk kebaikan kita dalam berbangsa dan bernegara. Alangkah ruginya warga DKI dari sisi kemacetan dan kerugian ekonomi. Akibat adanya unjuk rasa yang mengganggu lalu lintas, tidaklah tepat saling unjuk rasa dan demo dalam proses yang saya alami saat ini. Saya khawatir banyak pihak akan menunggangi jika para relawan unjuk rasa, apalagi benturan dengan pihak lawan yang tidak suka dengan perjuangan kita. Terima kasih telah melakukan unjuk rasa yang taat aturan dan menyalakan lilin perjuangan konstitusi ditegakkan di NKRI dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita tunjukkan bahwa kita percaya Tuhan tetap berdaulat dan memegang kendali sejarah setiap bangsa. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti mengasihi sesama manusia, pasti menegakkan kebenaran dan keadilan bagi sesama manusia. Gusti Ora Sare, put your hope in the Lord, now and always. Mazmur 131 ayat 3. Kalau dalam iman saya katakan, the Lord will work out His plan for my life. Mazmur 138 ayat 8a. Ahok BTP. Terima kasih.